Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika beliau didatangi oleh seseorang, imam, kalau saat ini juga engkau berdoa, saat ini juga Allah kabulkan doamu. Ini kata orang ini, Pak. Wahai imam, saat ini juga engkau berdoa, saat ini juga doamu terkabul. Apa yang kau akan pinta, wahai imam? Nih, kalau saya tanya ibu-ibu, Bu, kalau ibu berdoa saat ini juga, ya kan? Saat ini juga ibu dikabulkan. Kalau saya ditanya, ya Allah, mudah-mudahan saya jadi menteri agama. Ya kan, Pak? Ya kan, Pak? Kenapa? Masih punya potensi jadi menteri agama, kan, Pak? Ya, ya kan? Tuh. Ibu-ibu juga, Mbak, ditanya. Atau yang lain, ya Allah, minta mobil Alphard, umpamanya kan. Itu kan pintaan kita. Jadi saya, Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ditanya, engkau berdoa saat ini juga doa engkau dikabulkan. Apa yang kau akan pinta, wahai imam? Kata Imam Ahmad, yang saya pinta hanya satu. Semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang adil. Coba, Pak. Kalau kita kan minta urusan pribadi. Minta urusan pribadi. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal yang saya minta, yang saya doakan pemimpin yang adil. Kenapa? Karena semuanya itu tergantung dengan pemimpin. Tuh, Pak. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, ibu-ibu. Makanya memilih pemimpin itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Bahkan kata ulama, ibu-ibu, nih dengerin ibu-ibu, dengerin. 1000 fatwa, fatwa nih 1000, majelis ulama Indonesia mengeluarkan 1000 fatwa, bisa dikalahkan dengan satu tanda tangan pemimpin. Ini dari Pak. 1000 fatwa bisa dikalahkan dengan satu tanda tangan penguasa. 1000 fatwa, lokalisasi, tempat lokalisasi ini haram, ayat Al-Quran, hadis, dikeluarkan semua, Pak. Undang-undang dikeluarkan semua. Setahun enggak tutup. Tiba-tiba kata gubernur, minta surat buat ini, tanda tangan. Tutup enggak, Pak? Sejam lagi tutup enggak? Tutup, Pak. Itu, Bapak-Ibu sekalian, pentingnya pemimpin.